Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Irfan. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk merusak komentar di Facebook. Cocok ya untuk jahilin teman-teman kalian. Oke, langsung aja ke caranya. Pertama saya login dulu ke Facebook. Di sini saya menggunakan Facebook Lite untuk contoh. Setelah itu masuk ke profil kita ya. Di sini kalian harus mempunyai akun Facebook yang tanpa nama ya, atau akun Facebook demit atau invisible seperti ini ya, karena komentar rusak itu hanya work atau hanya bisa menggunakan akun Facebook yang tanpa nama atau akun Facebook yang demit. Untuk cara pembuatan akun Facebook yang tanpa nama silahkan cek dulu video saya sebelumnya ya. Di sana banyak sekali cara-cara untuk membuat akun Facebook unik, salah satunya membuat akun Facebook tanpa nama. Oke. Jika kalian sudah mempunyai akun Facebook yang tanpa nama, kita kembali, kita ambil font blank-nya. Untuk font blank nanti saya sertakan di deskripsi video. Ya. Nah, kita copy font blank-nya yang ini. Klik dulu ya. Klik dulu font-nya, klik kembali baru bisa disalin font-nya. Klik salin. Oke, setelah itu kita kembali ke Facebook kita tadi. Kita cari postingan. Contohnya ini ya. Maxfin. Biar enggak banyak yang main slot. Mana komen yang banyak nih. Ntar cari lagi nih. Ya aja deh yang kayak gini-gini nih. Nah yang kayak gini aja nih, gak jelas nih postingannya. Kita tempel di sini, lalu klik kirim ya. Nah ini postingan saya. Nah maka akan error seperti ini ya, akan error seperti ini. Nah ini juga gak jelas nih postingannya ya. Kita jahilin aja, tempel di sini fontnya tadi, langsung kita kirim. Nah maka akan hilang seperti ini ya, komenannya akan error, akan rusak ya. Nah ini juga nggak jelas nih, apa nih, nggak jelas banget nih. Kita errorin juga, tempel juga di sini. Nah maka akan error juga seperti ini ya. Oke, mungkin itu dia tutorial kali ini, sangat simple. Semoga bermanfaat. Saya Bang Irfan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.